Puan Maharani, Ketua DPP PDIP, berbicara mengenai menu makanan yang rencananya akan disediakan saat pertemuan antara Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Puan pun sempat menceritakan momen di mana Megawati yang pernah memasakkan nasi goreng dan hidangkan dalam pertemuan dengan Prabowo. Untuk itu, Puan pun memastikan jika Prabowo dan Megawati sama-sama memiliki keinginan untuk bertemu. Namun, Puan pun menyampaikan terkait waktu pertemuan masih didiskusikan lebih lanjut. Sebagai informasi, Megawati pernah memasakkan nasi goreng spesial untuk Prabowo. Momen itu terjadi ketika Prabowo bersilaturahmi ke rumah Megawati di Jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat pada Rabu 24 Juli 2019 yang lalu. Saat itu, Prabowo sangat memuji masakan Megawati dan mengaku menyukai nasi goreng buatannya.